Pedagang Pasar Lakesi mengeluhkan iming-imingan dari pemerintah yang menyatakan akan dipindahkan sementara ke belakang Pasar Lakesi. Namun para pedagang ini mengeluhkan tempat yang sempit di belakang Pasar Lakesi tersebut. Ini dikarenakan bahwa tempat itu telah full dengan pedagang lain. Mereka merasa tidak enak bila mengganggu penjual lain yang telah lebih dahulu berjualan di tempat tersebut bila nanti harus berebutan tempat. Marliana, salah satu pedagang yang telah berjualan selama 25 tahun di Jalan Amin Lengke, Pasar Lakesi, menyesalkan pemerintah yang belum memberikan tempat untuk mereka karena sampai saat ini belum ada sosialisasi pemerintah tentang tempat jualan yang akan mereka gunakan. Kita disuruh pindah, atau disuruh pindah aja. Tidak ada tempatnya, bilang kau pindah di situ, tidak ada. Belum ada sosialisasi sebelumnya. Jadi untuk sementara bagaimana Bu? Untuk sementara ini kita disuruh pindah, kita itu permintaan, kita disuruh pindah di sini, jangan ada orang lain masuk lagi di sini. Dengan digusurnya beberapa lapak pedagang yang berada di Jalan Amin Lengke, kini beberapa pedagang tidak dapat berjualan lagi sampai memiliki tempat jualan. Dari Pasar Lakesi, tim Pare TV mengabarkan.